Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat berpuasa kepada semua yang mengerjakan puasa pada bulan yang mulia ni. Kita doakan semoga kita dilimpahi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Ibadah kita bertambah, amalan kita juga bertambah dan mendapat banyak kelebihan dan dilimpahi rahmat dan kasih sayang Allah. Kak Cik nak share kebaikan dark chocolate. Siapa yang tahu dark chocolate tu sangat membantu untuk menstabilkan emosi kita. Bila kita makan dark coklat tu, dia akan bagi kita lebih tenang, kita lebih fokus untuk belajar, untuk buat kerja ataupun untuk membaca. Terutamanya untuk anak-anak kita di sekolah, apabila dia mendapat nutrisi yang cukup, terutamanya daripada sumber dark coklat, dia akan buat anak itu berpotensi sepenuhnya boleh fokus dan bagi perhatian dalam kelas. Apa yang cikgu nak sampaikan, apa yang kawan-kawan nak cerita, ataupun daripada bahan bacaan yang dia orang sendiri dapat. Okey. Antara kebaikan dark coklat yang lain yang kita sedia maklum, dark coklat ni boleh memberi tenaga yang lebih kognitif kepada emosi kita. Emosi kita lebih ceria, lebih gembira, dan yang paling best, kita rasa kita berfikiran positif. Kita boleh sentiasa alert yang empati dengan orang lain, dan kita rasa bertenaga. Itulah antara kelebihan-kelebihan dark coklat yang kalau korang amalkan, korang tahu macam mana rasa. Kak Cik dah amalkan. Sebab tu Kak Cik share. Okey, nanti bila ada masa Kak Cik kongsi lagi kebaikan-kebaikan beberapa bahan yang sepatutnya kita amalkan dan yang kita usaha untuk dapatkan. Okey, Assalamualaikum.